Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Selamat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mendorong agar kebijakan penggunaan e-katalog semakin diperkuat baik dari sisi kebijakan maupun anggaran, khususnya agar membantu UMKM di Indonesia masuk sebagai penyedia barang dan jasa dalam kebutuhan pemerintah. Kebijakan e-katalog besutan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP dinilai cukup membantu menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI menilai kebijakan e-katalog perlu diperkuat baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Anggota Komisi 11 Muhammad Misbakun menyebut pemerintah harus memberikan afirmasi anggaran mengingat program berbasis teknologi ini membutuhkan penguatan sistem yang memakan biaya yang cukup besar. Kalau afirmasi kebijakannya sudah dijalankan, tapi afirmasi anggarannya belum lah, makanya kita harus mendorong kekuatan politik supaya afirmasi anggaran itu juga seiring dengan berjalannya afirmasi di kebijakan. Teknologi itu butuh biaya, butuh anggaran. Semakin kuat teknologinya, maka anggarannya juga harus kita berikan dukungan. Baru 22,4% atau 124 dari total 425 pemerintah daerah yang menggunakan e-katalog. Dari angka tersebut masih didominasi oleh instansi di wilayah Jawa dan sebagian Sumatera. Anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, menilai kendala ini bisa diatasi jika LKPP bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten dalam rangka melakukan akselerasi program e-katalog ini. Ini juga tantangan ya, boleh LKPP bisa bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten karena dengan penayangan produk di e-katalog yang sarana yang disiapkan LKPP itu mendorong akuntabilitas publik akan jauh lebih terjamin. Teresia dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, yaitu terkait dengan sampah semakin menjadi masalah tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, namun ternyata implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan program sekolah penggerak demi mewujudkan dunia pendidikan yang efektif dan efisien, serta mengutamakan peningkatan kompetensi. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mendukung penuh program sekolah penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Zainuddin mengungkapkan, pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam sistem pembelajaran pada sekolah penggerak. Dengan adanya optimalisasi dari program sekolah penggerak, diharapkan tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Karena kurikulum Merdeka itu punya konsentrasi pengembangan pembelajaran memang fleksibel, tetapi kemudian ketergantungannya kepada IT, teknologi digital, akses internet itu menjadi lebih kuat. Nah, ini menjadi masalah bagi penyelenggara atau para guru sekolah-sekolah di daerah. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Paraira. Menurut Andreas, Kemendikbudristek harus mempersiapkan program sekolah penggerak sebaik mungkin. Kebutuhan akan infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat dibutuhkan demi suksesnya program tersebut. Nah, program sekolah penggerak ini membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi dan informasi itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus menjadi perhatian dari pemerintah khususnya Kemdikbud untuk pemenuhan infrastruktur teknologi terutama pada sekolah-sekolah penggerak dulu gitu. Dari Sumatera Selatan, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Program sekolah penggerak harus semakin dioptimalkan karena dinilai mampu meningkatkan kualitas pelajar di Indonesia. Nah pemirsa, informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama TVR 09. Pemirsa, sampah semakin menjadi masalah tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, namun ternyata implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah masih belum terlaksana dengan maksimal. Dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi DPR RI dengan Ketua Program Studi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, Institut Teknologi Bandung M. Hairul, dan CEO Waste for Change, Muhammad Bijaksana Junerosano, kedua narasumber mengajukan 8 usulan perubahan untuk Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Salah satunya penguatan peran pemerintah provinsi dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara regional. Menanggapi usulan tersebut, anggota Badan Legislasi DPR RI Adang Darajatun berharap masukan-masukan dari narasumber dapat memperkaya proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Jadi memang masalah pengelolaan sampah ini bukan hal yang mudah ya, karena dia merupakan sistem. Kalau subsistemnya nggak jalan, sistem itu juga akan berhenti. Saya lebih tadi menekankan tentang masukan-masukan dari para ahli ini berbunyi di dalam suatu undang-undang. Karena tadi misalnya yang disampaikan masalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu juga tidak bunyi di rencana undang-undang nanti, ya repot juga. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Nurdin mengungkapkan, usulan ini akan dijadikan rekomendasi ke komisi yang bersangkutan. Jadi kita akan memberikan nanti masukan dari hasil ini, bahwa ternyata perlu direvisi undang-undang misalnya kan. Kemudian juga masukan-masukan tadi, yang belum tertampung itu akan jadikan rekomendasi buat mereka. Sejak disahkan 14 tahun lalu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah masih belum diimplementasikan dengan baik, terutama di tingkat daerah. Ken dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta agar kesejahteraan guru yang tidak lulus P3K juga diperhatikan. Mengingat seleksi guru P3K telah menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan bagi guru honorer yang tidak lulus seleksi, padahal telah lama mengabdi cukup lama. Di tahun 2022, Kementerian Dikbudristek kembali membuka seleksi guru PPPK untuk memenuhi kuota 1 juta guru PPPK. Meski begitu, Komisi 10 DPR RI melihat seleksi guru PPPK telah menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan bagi guru honorer
yang tidak lulus seleksi, terutama terkait kesejahteraan. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti mengatakan, Komisi 10 terus berkomitmen mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru yang tidak lulus seleksi PPPK. Agustina memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Pemkab Deli Serdang yang mengalokasikan anggaran dari APBD dan dana BOS untuk anggaran kesejahteraan guru yang belum lulus seleksi PPPK. Menimbulkan kecemburuan luar biasa bagi yang lolos dan tidak lolos, terutama karena kesejahteraannya. Maka kami berkomitmen, sementara kan yang menanggung pemerintah kabupaten yang untuk yang tidak lolos. Nah, kami berkomitmen masih berjuang untuk bagaimana pemerintah pusat melalui dana pendidikan 20% dari ABBN itu memberikan kesejahteraan untuk guru yang tidak lolos P3K. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti juga meminta Kemendikbudristek mengkaji kembali program sekolah penggerak. Implementasi kebijakan sekolah penggerak seharusnya tidak pilih-pilih, melainkan membuka ruang seluas-luasnya bagi semua sekolah yang ingin berpartisipasi. Dari Sumatera Utara, Alfredo Jonathan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi soal penyertaan modal negara atau PMN kepada BUMN. DPR RI mendesak agar PMN senilai 73 triliun yang diberikan kepada BUMN harus dikelola dan digunakan dengan benar dan mampu dipertanggungjawabkan kepada publik dengan baik. Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 73,26 triliun rupiah untuk 10 perusahaan BUMN pada tahun anggaran 2023. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI mengimbau BUMN yang akan menerima PMN harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Saat rapat dengar pendapat dengan Dirut PLN, Dirut Hutama Karya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia terkait usulan PMN tahun anggaran 2023 di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 6 DPR RI, Inyoman Parta mengatakan, BUMN wajib menggunakan PMN secara jujur dan bertanggung jawab. Para direksi BUMN harus mampu mengelola PMN agar tidak salah guna yang berpotensi menyebabkan kerugian. BUMN yang mengajukan usulan PMN itu adalah memiliki rencana yang detail tentang dampak, output, outcome, dan input yang didapatkan dari ketika negara memberikan penanaman modal. Mereka harus bertanggung jawab, mereka harus jujur menggunakan anggaran. Dalam rapat ini, PLN diusulkan mendapatkan PMN sebesar 10 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, terutama di wilayah 3T. PMN untuk Hutama Karya sebesar 30,56 triliun rupiah untuk menyelesaikan jalan tol Trans Sumatera. Sementara Aviasi Pariwisata Indonesia diusulkan mendapat 9,5 triliun rupiah untuk pengembangan infrastruktur pariwisata dan penyelesaian proyek kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kendan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, akan ada liputan mendalam soal penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang dianggap sejumlah anggota DPR RI tidak optimal. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut.
Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona. Cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, hingga kini jelang Hari Raya Idul Adha, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK justru semakin meluas dan sudah tersebar di 190 kabupaten kota atau 18 provinsi di Indonesia. Usai konferensi pers di Media Center DPR RI, anggota Komisi 9 DPR RI Nabil Harun meminta pemerintah untuk cepat tanggap dalam permasalahan wabah PMK ini dengan turut melibatkan masyarakat. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK semakin meluas dan sudah tersebar di 18 provinsi dan 190 kabupaten kota. Aliansi Organisasi Peternak, Mahasiswa dan Tenaga Kesehatan Hewan Indonesia pun meminta pemerintah segera menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB, sehingga penanganannya lebih khusus dan intensif. DPR RI melalui Komisi 4 mendesak pemerintah untuk mulai menghidupkan sense of crisis atau kewaspadaan di dalam upaya penanganan PMK yang melanda Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Yohanes Fransiskus Slema mengatakan, Kementerian Pertanian harus segera berkomunikasi dengan Presiden perihal kondisi dan fakta di lapangan karena penyebaran dan dampak wabah PMK ikut menghantam sektor ekonomi masyarakat. Menurut Yohanes, penyebaran wabah PMK akan berdampak hubungan internasional dalam konteks perdagangan tentang kondisi hewan ternak di Indonesia yang dinilai mengkhawatirkan, sehingga pemerintah perlu menghidupkan kewaspadaan agar upaya penanganan wabah PMK dilakukan dengan maksimal. Mestinya hari ini pemerintah sadar, dan mestinya Kementerian Pertanian sudah harus berani bicara dengan Presiden. Sampaikan kondisi real di lapangan seperti apa. Mungkin tingkat mortalitasnya masih kecil, mungkin ada tingkat kesembuhan. Tetapi dampak dari PMK ini bukan saja pada aspek mortalitasnya, tetapi multidimensional effect atau efek multidimensional, ya, pada berbagai aspek, terutama aspek ekonomi, ya. Banyak ahli juga sudah banyak bicara soal dampak hal ini. Belum lagi kalau persepsi ataupun image internasional yang melihat bahwa peternakan Indonesia itu tidak aman. Ya. Australia itu sudah memberikan warning kepada masyarakatnya untuk hati-hati masuk ke Indonesia karena peristiwa PMK ini. Nah, ini tentu akan ada dampak secara perdagangan internasional. Ya, hari-hari ini harga sapi, harga ternak kita pasti juga sudah anjlok. Dan ingat, kalau kita belum bisa mengidentifikasi asal-muasal virus PMK yang masuk ke negara kita, dari mana kita juga akan kesulitan untuk bisa menghasilkan vaksin. Saat ini, virus PMK masih dalam tahap penyelidikan oleh pemerintah dan mitra kerja terkait. Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, masyarakat disarankan untuk menyembelih hewan kurban di rumah potong hewan atau RPH. Akan tetapi, hal ini dinilai sulit karena masyarakat sudah terbiasa menyembelih hewan kurban di masjid-masjid terdekat. Ditemui usai konferensi pers di Media Center DPR RI, anggota Komisi 9 DPR RI Nabil Harun meminta pemerintah mensosialisasikan pemotongan hewan kurban di RPH dengan melibatkan organisasi masyarakat atau agama untuk mendukung hal tersebut. Investigasi terhadap para penjual hewan kurban juga harus dilakukan untuk membuktikan hewan kurban dalam keadaan sehat dan layak untuk disembelih. Menurut saya, bagaimana pemerintah dan stakeholder ini bisa mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama memikirkan ini harus ngapain. Dan setelah harus ngapain, apa yang harus dilakukan, terus
pelaksanaannya juga harus melibatkan masyarakat. Karena pemerintah, mohon maaf, dengan anggaran sebesar apapun, kalau tidak melibatkan masyarakat, tidak akan bisa jalan. Saran yang sama diusulkan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Tulus meminta agar pemerintah mempercepat investigasi terhadap laju distribusi hewan ternak, termasuk impor hewan ternak dari luar negeri, karena terdapat kemungkinan penularan PMK yang berasal dari impor hewan. Sebab di Indonesia telah lama tidak ditemukan adanya virus PMK. Nah, yang paling utama adalah kita minta agar pemerintah juga melakukan review terhadap kebijakan impor daging yang saat ini berbasis zona-based, yang tadinya kontra-based, sehingga kita minta untuk itu bisa kembali ke policy kontra-based di mana impor itu dilakukan dari negara yang bebas PMK. Walaupun kita harus juga mendorong, tadi saya katakan, ini harus diinvestigasi penyebabnya itu dari mana. Karena kita ini sudah bebas PMK, tiba-tiba muncul, itu pasti ada sebab-musabab dan itu diduga kuat pasti berasal dari luar negeri. Tak hanya itu, DPR RI juga terus mendorong percepatan dan pemerataan vaksin PMK, mengingat waktu Hari Raya Idul Adha semakin dekat, sementara penanganan di lapangan masih terlihat biasa-biasa saja. Seluruh upaya dari berbagai sisi perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak PMK dari berbagai sektor, baik kesehatan masyarakat, hewan ternak, maupun ekonomi. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk menyegarkan pagi hari dengan liputan menarik khas TVR 09. Nah, kali ini kami ajak pemirsa nih untuk terbang ke Maros, Sulawesi Selatan untuk mengunjungi wisata pengunjung kapur terbesar ketiga di dunia. Dan informasinya tentunya sesaat lagi untuk kita tetap bersama kami di TVR 09. Selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Kali ini kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen ke Kampung Wisata Ramang-Ramang yang terletak di Sulawesi Selatan.
Di sana ada wisata pegunungan kapur yang dapat disisiri melalui jalur kapal yang sangat indah. Wisata kampung ramang-ramang ini, pemirsa, kini sudah dikelola dengan sangat profesional, sehingga pemirsa dapat menikmati keindahan alam ramang-ramang dengan aman dan menyenangkan tentunya. Nah, pemirsa, berikut ini informasi lengkapnya hanya untuk Anda. Halo, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan menikmati pesona keindahan ramang-ramang. Wisata ramang-ramang menyajikan keindahan panorama berupa fenomena alam pegunungan Kars diselimuti dengan keindahan kabut di pagi hari. Sajian alam khas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kampung Kars Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi Sulawesi Selatan dan dinobatkan menjadi kawasan pegunungan Kars peringkat ketiga terbesar di dunia. Selain pegunungan, di tempat ini juga memiliki keindahan sungai dan kampung adat. Kars adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Sedangkan ramang-ramang berasal dari bahasa Bugis yang artinya awan atau kabut. Ramang-ramang atau kabut memang sering muncul setiap pagi di objek wisata ini dan ada di setiap musim apapun. Jadi dapat digambarkan bahwa objek wisata ini menyajikan pemandangan pegunungan Kars dengan kabut yang sering muncul di pagi hari. Objek wisata Kampung Kars Ramang-ramang berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jarak dari pusat kota Makassar ke objek wisata ini sekitar 40 km ke arah utara. Memerlukan waktu tempuh kurang lebih 2 jam berkendara dari kota Makassar. Tiket masuk yang harus dibayar oleh pengunjung sebelum memasuki area terbilang murah. Pemirsa hanya perlu membayar sebesar Rp2.500 per orang. Agar tambah seru dan lebih berkesan, saat berkunjung ke desa wisata ini, pemirsa harus mencoba sensasi berperahu, menyusuri Sungai Putih sambil disuguhi pemandangan tanaman bakau, pepohonan nipah, dan tentunya gugusan Kars yang menjulang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Harga sewa perahu bervariasi dan tergantung muatannya. Harga sewa perahu untuk 1-4 orang seharga Rp200.000. Harga sewa perahu yang muat hingga 7 orang dikenakan biaya Rp250.000 tiap perahu. Dan harga sewa perahu yang bermuatan lebih dari 10 orang dikenakan biaya hanya Rp300.000 tiap perahunya. Tentunya harga tersebut sudah termasuk biaya pulang dan pergi ya pemirsa. Setelah puas menikmati panorama alam, Kampung Berua juga menjadi salah satu tujuan yang wajib dikunjungi di objek wisata ramang-ramang. Kampung Berua merupakan sebuah perkampungan yang hanya memiliki 15 rumah di mana semuanya masih berada dalam satu keluarga. Keadaan alamnya dikelilingi batuan Kars yang menjulang sangat tinggi dengan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Kawasan Kampung Berua ditetapkan sebagai Taman Nasional Geopark pada tahun 2017 silam dengan keindahan Gunung Kars yang mengelilinginya. Kawasan ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 2015. Rumah-rumah yang berada di Kampung Berua masih berupa rumah panggung sederhana dan terkesan sangat tradisional namun meneduhkan. Selain Sungai Putih dan Kampung Berua, di Kampung Kars Ramang-ramang ini masih banyak ragam wisata yang dapat dijelajahi. Mulai dari Taman Hutan Batu Kapur, Telaga Bidadari, Padang Amarung, Gua Bulu Karaka, dan Gua Telapak Tangan. Sebagai wisatawan yang baik, tentunya pemirsa harus selalu menjaga kebersihan tempat wisata yang dikunjungi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Siapkan kantong plastik untuk membawa sampah ya. Jangan biarkan tempat wisata yang seindah ini tercemar oleh sampah. Kesan-kesannya di sini tuh sangat indah sekali, jadi membuktikan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan wisata alamnya, juga dengan budaya, serta juga dengan penduduk Indonesia yang sangat ragam. Pesan-pesan untuk para wisatawan maupun turis, kalau menurut saya, daerahnya sudah bersih, alamnya sangat kaya, namun saya masih menemukan banyak sekali plastik-plastik seperti di sungai maupun di pinggir-pinggir jalan, di rumput. Jadi saya rasa kesadaran untuk go green, untuk menjaga lingkungan itu harus dibangun, harus diedukasikan kepada masyarakat-masyarakat sekitar.
dan juga turis-turis dan juga wisatawan dari luar pulau. Jadi bagaimana pemirsa? Sudah siap menjelajahi keindahan Ramang-Ramang? Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan alamnya ya. Sampai jumpa! Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 21 Juni 2022. Dan agenda yang pertama pada pukul 10, Komisi 2 DPR RI akan mengadakan raker dengan Mendagri, Menkeu, Menteri PPN, Ketua Pawbenas RI, dan Menkumham. Dan juga Komisi 4 DPR RI akan melaksanakan RDPU Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan. Kemudian pemirsa, pada pukul 1 siang nanti ada Komisi 7 DPR RI yang menggelar RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia dan Dirut PT Timah. Kemudian Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan pimpinan DPD RI, Mendagri, Menkeu, Menteri PPN, Ketua Bappenas RI, dan Menkumham. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan.